Menelusuri pelayaran Laksamana Cheng Ho yang sempat 3 kali datang ke kota Palembang pada tahun 1400-an, rentetan kisahnya tergores di sini. Laksamana Cheng Ho memiliki peran yang sangat besar untuk menyebarkan agama Islam di kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Audita Tamara Putri hadir menjumpai Anda di Jejak Islam edisi TVRI Sumatera Selatan. Kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu masjid yang memiliki arsitektur yang indah dan juga sejarah mengenai proses hijrahnya seseorang menjadi seorang mualaf. Seperti apa kisahnya hari ini? Yuk ikuti Dita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Bu, Dita boleh duduk sini? Silakan. Oke, terima kasih Bu. Iya, mari. Oh ya Bu, tadi kan Dita keliling Masjid Cheng Ho nih dan penasaran mengenai kenapa masjid warnanya merah hijau dan kelihatan seperti kelenteng Bu, dan juga namanya Cheng Ho. Ibu tahu nggak sih Bu, kenapa bisa masjid dinamakan Masjid Cheng Ho ini? Oh ya, salah satunya Masjid Cheng Ho ini yang ada di Palembang ini berarsitektur seperti Cina ya, seperti kelenteng ya. Alhamdulillah saya tahu juga sih ya tentang ininya. Kalau untuk ininya bentuk bangunannya. Ini kita memang buatnya seperti kelenteng. Oh, karena salah satu pendiri ya, pendiri kita ini semuanya mualaf. Jadi kita ini juga memberikan apa, mencontohkan dari yang ada di Surabaya. Karena PT ya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Islam Tionghoa. Iya, itu lama. Kalau sekarang kita sudah berubah menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Pembina Iman Tauhid. Karena kenapa kita rubah? Itu identik kalau orang mau masuk Islam itu identik dengan oh cuma orang Cina yang boleh masuk sini. Nah, tapi kalau kita sudah merubah nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam, berarti seluruh suku bangsa boleh untuk menjadi mualaf di sini. Nah, yang tadi kenapa pakai nama Cheng Ho? Cheng Ho ini adalah seorang armada perang yang ada di Cina, dulu pernah datang berniaga ke Sriwijaya. Nah, nama inilah yang kita angkat karena nama Cheng Ho itu ya seorang bukan mualaf dia sih, tetap Islam. Tetap Islam. Cuman ada yang di Cina. Nah, kebetulan kita nih orang Cina, ya alangkah bagusnya ya kita kasih nama Muhammad Cheng Ho. Iya, jadi Muhammad Cheng Ho itu apa? Ya seorang armada perang tadi. Terus untuk segi warna ini memang kita ada ciri khas karena kita orang Cina. Ciri khas merah. Merah ini ada artinya Merah ini melambangkan kebahagiaan. Kebahagiaan. Iya, jadi insya Allah kalau ada jemaah yang datang ke Cheng Ho, ini membawa kebahagiaan. Ya, insya Allah lah pasti ya. Karena pasti. Kenapa orang sini beribadah untuk menghadap Allah, ya harus bahagia dong. Pastinya ya, Bu. Ada sesuatu masuk ke masjid akan menjadi bahagia. Mungkin bisa curhat ke Allah ya. Nah, untuk warna hijau ini salah satu surga. Kalau di surga itu warna hijau. Ini ciri khas dari Muslim. Muslim. Ya. Nah, di situ kan ada warna kuning ya. Di gentengnya juga ada kuning. Itu melambangkan kejayaan. Kejayaan. Ya. Jadi kita memberikan warna-warna ini tidak sembarang memberi. Insya Allah ada makna dari warna-warna tersebut. Baik. Iya. Terus Ibu tahu nggak sih Bu sejarah singkat dari Masjid Cheng Ho ini sendiri? Sejarahnya ya insya Allah saya tahu, insya Allah ya. Iya. Iya. Kalau sejarahnya ini salah satu dari awal ini tanah ini hibah, dihibahkan kepada piti tadi. Kita pengurus ada 15 orang. Jadi Gubernur Sumatera Selatan yang lama pada saat itu masih menjabat, yaitu Bapak Haji Saryal Usman. Ini memberikan hibah tanah kepada kita. Jadi luas tanah ini lebih kurang 4.900 meter persegi, lebih kurang 5.000 lah ya. 5.000. Nah pada saat itu setelah memberikan kepada kita, kita ini berpikir untuk apa ya, tanahnya luas, dibuat apa supaya bermanfaat kan? Dibuatlah salah satu pengurus kita mencetuskan bahwa buat masjid aja. Masjid untuk apa ya? Untuk ibadah ya, bisa untuk silaturahmi antar umat Islam, bisa juga kita sebagai pengurus ngumpul di sini untuk bermusyawarah ya kan. Nah, kenapa kita buatnya bisa sebesar ini? Ya salah satunya itu tadi. Pertama tanahnya luas ya. Kedua, biar jemaahnya juga rame kan bisa datang. Terus ketiga, kita kasih yang ornamen-ornamennya yang ada ciri-cirinya, ciri-ciri orang Cina tadi, supaya wisata dari luar bisa juga datang ke sini untuk melihat keunikan dari Masjid Cheng Ho. Betul sekali. Tadi Dita berjalan melihat salah satu prasasti. Ada nama Ibu Mary Effendi. Apakah Ibu termasuk namanya di sana, Bu? Iya, Masya Allah. Jadi pemirsa Jejak Islam, Dita nggak salah bertanya sama Ibu Mary Effendi. Beliau merupakan pengurus sekaligus pendiri dari Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho ini, dan beliau ini merupakan satu-satunya perempuan pengurus dan pendiri. Masya Allah. Jadi tidak sia-sia Dita bertanya kepada orang yang benar, Ibu. Baik, Bu Mary, ini Dita masih penasaran nih mengenai Cheng Ho sendiri dan juga pengen keliling Masjid Cheng Ho. Kalau boleh tahu, Ibu ada waktu luang nggak sih Bu buat nemenin Dita buat keliling Cheng Ho ini? Insya Allah ada waktu luang ini lagi santai ya. Iya. Alhamdulillah. Boleh Bu kita keliling ke Masjid Cheng Ho? Iya. Kalau dari dekat semakin kelihatan Bu ya nuansa Tionghoanya. Itu dari daun pintu sama jendelanya kelihatan sekali Bu ya. Iya, alhamdulillah itulah ciri dari orang Tionghoa. Jadi itu pintu itu kotak-kotak itu ciri khas orang Cina. Nah, ini ada tulisan kaligrafi. Ini salah satunya itu innadina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itu ada tulisan Cinanya, jadi ada ciri khas. Oh iya. Jadi ada Arab, ada Cina, ada Indonesia. Yang dibawanya juga itu Bu? Iya, itu semua kaligrafi. Ini kita buat kaligrafi ini bukan sembarang orang. Ini dari luar ini. Dari Tionghoa juga Bu? Enggak. Kita dari Jawa, tapi di luar Palembang. Ini sudah lama loh ininya, enggak pudar-pudar. Sudah lebih kurang ada 12 tahun Itu bisa tahan 12 tahun. Iya, ya? Betul. Sampai sekarang itu belum ada perubahan tulis ininya. Betul. Dari segi apa? Tulisannya ya, warnanya juga, ya. Gitu, ya. Sudah lama jadi. Dan ini semakin terlihat nuansa Tionghoanya dari pagar pembatas. Atau kalau di Tionghoa namanya apa, Bu? Pagar pembatas itu namanya? Oh, bahasa Tionghoanya? Waduh, saya ini enggak. Okay. Tapi ini enggak begitu. Ini semakin ya, menonjol, Bu, ya. Kalau di bawah segi-segi empat, iya, ciri khas. Di bawah daun pintu, jendela, betul. Di atas pagar pembatas pun juga. Iya, bentuknya. Jadi dan tadi kalau kita naik sama, Bu, ya, seperti yang ada di pagar sini. Iya, terlihat sama. Sangat nuansa Tionghoanya. Nah, Bu, kalau di sini perbedaan arsitektur yang di luar sama di dalam ada nggak sih, Bu? Ya kalau di sama sih kalau kita ininya ya, ya kalau dilihat tadi ini bentuk ininya, warna merahnya ya kan, warna hijau, warna kuning, tetap tiga warna yang kita pakai. Tetap tiga warna. Iya. Pada saat sholat Jumat, ini penuh, ini sampai bahkan sampai keluar. Oke. Iya. Nanti Insya Allah ini kita lagi apa membangun untuk tambahan untuk keluarnya biar enggak panas. Jemaahnya ya, jadi tapi kanan kiri penuh dengan nuansa Tionghoanya. Insya Allah ya? Nuansanya Insya Allah. Tetap ada, iya. Ini kalau sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha ramai itu sampai keluar sana. Jadi kalau sholat Id ini imamnya malah di luar. Oh, iya. Kebalikan, Bu, ya. Betul, karena laki-laki di luar itu sudah penuh, di sini semua perempuan semua sampai di atas. Ramai, alhamdulillah. Iya, luar biasa. Ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan PT juga, Bu, ya, untuk merancang sendiri. Betul. Nah, kalau tadi kan kita di luar bahas mengenai sejarahnya, Ibu juga mualaf dari tahun sudah lama juga, Bu, ya. Nah, kalau pesan Ibu Mary sendiri nih, Bu, kan banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras. Itu ada nggak, Bu, pesan dari Bu Mary sendiri untuk disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, khususnya di masyarakat Indonesia ini untuk menjaga perbedaan antara suku, agama, dan ras? Seperti apa, gitu, Bu? Iya. Kalau kita di Indonesia ini ya salah satunya ya, apalagi yang lebih khusus lagi di Palembang, ini kalau untuk suku ya, antar agama, beda-beda agama itu cukup besar toleransinya. Jadi untuk saya berpesan ke seluruh Indonesia ya, bangsa Indonesia, iya, untuk masyarakat Indonesia itu ya tidak ada gunanya kalau kita gontok-gontokan, apalagi masalah agama. Betul. Ya, karena agama itu untuk menunjukkan persatuan kita. Karena apa? Satu tujuan kita kan yaitu ke Allah. Betul. Ya, dari Kristennya tetap satu tujuan ke Allah, dari Budanya juga ya, apalagi kita Islam. Nah, jadi untuk para bangsa Indonesia semuanya lebih baik kita bersatu, itu indah. Bersatu itu indah, Masya Allah. Ya, toleransi beragama itu kan lebih baik ya, lebih bagus itu tadi untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena bukan cuman hablu minallah, tapi juga hablu minannas, Bu, ya. Masya Allah, semoga masyarakat di seluruh Indonesia untuk menjaga toleransi kita, baik suku, agama, ras, dan sejenisnya, Bu. Karena keindahan itu bukan dari perbedaan, Bu, ya. Tapi kita mempunyai satu, sama-sama toleransi. Toleransi, iya, betul. Jadi kalau memang Dita berkenan untuk ke rumah saya, Ibu mau mengajak Dita untuk ke rumah? Beneran, Bu? Iya, nggak apa-apa kalau Dita ada. Bu, kan udah nanya-nanya, diajak sini, diajak ke rumah sekalian, ya, mampir ke rumah. Oh, Masya Allah, boleh, Bu, sangat berkenan tentunya Dita untuk bersilaturahmi ke rumah Ibu. Iya, boleh. Yuk, mari. Kita langsung turun, Bu? Iya, ayo mari. Oke, terima kasih, Bu. Silakan, Ibu. Iya. Nah, berarti kita ke rumah Ibu. Dita juga penasaran sih, Bu, kalau tadi kan di Cheng Ho cerita tentang arsitektur, sejarah, dan gimana calon mualaf itu untuk mendaftarkan di sini. Nah, nanti Dita pengen penasaran sih, Bu, mengenai perjalanan Ibu sehari-hari sekaligus juga proses Ibu menjadi seorang mualaf. Boleh, Bu, ya? Boleh, boleh. Nanti di rumah aja bahasnya, ya. Waalaikumsalam. Yuk silakan Dinita, kita duduk dulu sini. Inilah rumah ibu. Apa adanya ya ini. Duduknya belesehan. Tidak masalah. Penting suasananya tetap masih kebersamaannya. Iya, alhamdulillah. Baik pemirsa Jejak Islam edisi TVRI Sumatera Selatan, saat ini Dita tengah berada di rumah kediaman Ibu Mary Effendi selaku pengurus sekaligus pendiri dari Yayasan Masjid Cheng Ho di Kota Palembang. Baik, Bu Mary, kembali kita lanjutkan, Bu. Apa sih, Bu, gejolak yang awal Ibu rasakan sehingga Ibu bisa memutuskan menjadi seorang mu'alaf, Bu? Iya. Untuk gejolaknya sih ya kita kan, saya kan lihat ya, orang kalau masuk Islam tuh mukanya cerah ya. Kenapa? Ya saya lihat kan ada teman-teman ya. Oh, katanya ini sering wudhu ya kan. Nah, dari situlah mungkin hidayah yang dapat. Alhamdulillah pada saat itu ya dapat hidayah kan, namanya dapat hidayah bertentangan dengan orang tua. Tapi sempat saya juga nggak terbuka ya, nggak sama orang tua tuh masih diem-diem gitu kan. Ya itu awal kisah saya dapat hidayah. Iya, karena pada saya juga saya dengar ada orang takbir pada saat mau lebaran. Iya, jadi saya dengar kok saya bisa tersayat ya di hati saya, kok saya bisa nangis gitu. Nah dari situlah saya belajar untuk memperdalam agama Islam. Ya alhamdulillah sampai sekarang dapat suami juga yang bisa membimbing saya. Alhamdulillah. Maaf ya, agak terharu. Kan kalau tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai Ibu mualafnya seperti apa, Ibu mengenai keluarga Ibu seperti apa, lantas keseharian Ibu dalam melayani keluarga, baik suami dan anak-anak seperti apa, Bu? Iya, kalau untuk melayani ya seperti ibu rumah tangga yang lain, kita tetap punya kegiatan dari bangun sampai tidur lagi ya, kayak ya ibu rumah tangga masak, ya buat sarapan pagi ya, kalau siang masak. Nah tapi karena saya ini ada kegiatan di Masjid Cheng Ho, ini sebagai di Masjid Cheng Ho untuk administrasinya. Jadi ya kalau sudah jam 9 itu sudah mulai siap-siap untuk berangkat ke Cheng Ho. Ya diantar sama suami. Ya kebetulan suami kerjanya sih masih bisa ya, masih bisa diantar. Kadang anak yang nganter. Ya. Jadi ya itulah sudah sampai di sana kita kegiatan-kegiatan, udah sore nanti pulang baru dijemput lagi ya. Terima kasih Bu Mary ya, atas kesempatannya hari ini sudah meluangkan waktunya menemani Dita dari Masjid Cheng Ho sampai bersedia ini untuk Dita kunjungi ke rumah Ibu sekaligus bercerita yang tentunya menginspirasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Insya Allah. Baik pemirsa Jejak Islam untuk edisi TVRI Sumatera Selatan, hari ini kita telah berjalan dari Masjid Cheng Ho sampai kediaman Ibu Mary Effendi. Dan di sini kita berakhir perjumpaan kita di Jejak Islam untuk edisi hari ini. Semoga kedepannya kita semakin meningkatkan toleransi kita dan memupuk jalinan persaudaraan kita di keberagaman yang ada di Indonesia. Saya Audita Tamara Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di Jejak Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu Allah sudah memperjelaskan bahwa la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam itu. Jadi Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam ini. Karena sudah jelas qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sesungguhnya sudah jelas jalan yang lurus, yang benar itu dengan jalan yang sesat. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, barang siapa yang ingkar kepada taghut, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dia ingkar kepada taghut lalu beriman kepada Allah, sesungguhnya Dia sudah berpegang pada tali yang sudah sangat kuat yang tidak akan putus sama sekali. Lam fisomalaha. Wallahu sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ini jelas bahwa Islam tidak pernah memaksa seorang untuk memasuki agama Islam, akan tetapi dengan catatan begitu dia sudah Islam, dia sudah terkena hukum syarak untuk melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam itu secara kafah. Karena di dalam surah Al-Baqarah berikutnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu masuk Islam itu masuklah secara kafah, secara keseluruhan, untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dalam Islam, kemudian menjauhi semua larangan-larangan di dalam agama Islam itu. May yahdillah fala mudhillalah, may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa untuk menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Cuma Allah yang bisa memberikan hidayah itu. Dan kalau Allah sudah memberikan hidayah, tidak ada orang yang bisa menolak hidayah tersebut, siapapun orangnya itu. Inilah yang bisa kami jelaskan tentang hijrah secara batin, secara rohani. Secara fisik, orang hijrah tidak ada lagi. Zaman Nabi dulu fisik. Tapi secara batin, hatinya hijrah dari jalan yang belum diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi Allah, pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah agama Islam. Bagi orang-orang yang mendapat hidayah, semoga Allah mempertahankan, bisa memperkuat istiqomah hatinya untuk menjaga keislamannya tersebut. Terima kasih. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.